Saya tengok ni billboard kan, itu iklan wah, orang wah sempu lampu kan, bertujuh rambut mah. Tapi itu sempu dia nampak dia semua so tutup dia sempu dia advertise apa dia mah aurat ke apa? Dia kalau dia dasar dia iklan tak nak iklan ni di PPT, tapi dia bilang dia dasar iklan kalau gambar tu macam wanita Islam. Yeah. Wanita Islam dia pernah tutup. Dia pernah tutup ke orang. Kalau bukan Islam tak apa, tapi biarkan gambar tu bersenonoh. Sopan. Dia iklan tu biar berbentuk gambar tu nampak sopan. Yeah. Jangan nampak sampai terdedah itu lah. Sopan maksud dia itu. Tidak kata okey, orang Cina pun kena pakai tudung. Itu salah. Cina tak payah pakai. Kita tak pernah sama pun orang Cina, iklan Cina yang berbentuk orang Cina, Chinese sama. Yeah. Kena pakai tudung. Kalau tak pakai tudung sama. Dah. Asambo budak kampung duk bandar kota baru. Basah wakah cik ye tempat ambo beli baju. Mana Jumaat baru ni, ringat sapa lo ni. Mek klate comel lo te palo ambo jadi pening. Wey. Back to our story, ambo jumpa budak ni. Kulit putih sepudah hili cinta je nyo kening. Nyo pakak ambo gi dekat warna nyo regokan plekat. Dio malu sipu-sipu senyum. Kadang-kadang dia ada poster. Poster mungkin seksi sikit kan. Seksi. Itu pun kena sama. Kena. Yang tidak sopan lah tu. Dia ada kategori lah. Klasifikasi dia tidak sopan. Nah, kalau tidak sopan memang dia tidak dibenarkan. Dia sekong. Aurat ni sebenarnya untuk menjaga keharmonian masyarakat. Kalau dah aurat tu seksi lagi, jadi itu sudah jadi semangat. Kemudian bertimbul rasa okey. Kalau dalam kita panggil nafsu lah kan. Jadi maknanya kita rasa macam menimbulkan nafsu kita tu. Jadi kalau semua jaga aurat, jadi semuanya terkawal. Semua tidak ada rasa untuk pergi menceroboh, tak rasa untuk pergi ganggu dan sebagainya. Luar banyak kuat tembak. Beli ini orang kedai jual lotri kena saman. Pergi cuci rambut unisex kena saman. Dia biasalah yang kita buat baik dia tak buat. Dia tak tengok. Tapi dia yang negeri lain tiru yang kita buat punya banyak. Contohnya kita buat macam pasar raya. Asingkan tempat kata bayaran itu dasar yang kita buat tu dah. Tapi tempat lain pun ada tiru dah. Tempat lain ada tiru Mr. Kong. Yes. Naik LRT kan? Yes. Yang asing-asing ni yang Kelantan dulu buat. Cuti bersalin, apa ni? Bersalin. Cuti hari Jumaat Sabtu. Kelantan dulu 5 hari seminggu. 5 kali seminggu kerja. Kelantan yang mula. Negeri lain. Ya, sama kawan. Kita mendalui tapi benda ni. Itu kifalah ayat tahu tunggu dulu kita dia buat penghulu jimat. Kifalah banyak. Dia tak kisah dengan Chinese, India, semua boleh. Pasal 60 tahun ke atas semua boleh apply dan bermohon macam les apa ni insurans lah. Kerajaan boleh insurans bagi. Bagi pun satu pendidikan yang isu pendidikan sekolah persediaan kerajaan Kelantan pun bagi 1,000 ekor bagi mereka yang boleh macam mana kata dah membangunkan sekolah income dia sebab yang pusat tidak support. Ya. Kelantan yang mula dulu. Kelantan yang mula. Lepas tu Perak ya mengikutkan kita punya idea, konsep kita. Perak pun ada macam ni. Sebab dia tak ada bantuan daripada kerajaan langsung. Tapi sekarang Selangor pun ada? Ada. Tapi yang benar ni, mulanya dari Kelantan. Ya. Dari Kelantan.